Ini dia nih stang ser atau bandul kerasnya udah gua bongkar dan kalian bisa dengar nih. Tuh, kalian bisa dengar kan suaranya? Ini stang sernya kena. Ini dia bandulnya yang tadi kena. Ini tinggal dibawa ke tukang bubut atau tukang pres yang tadi kena ya, Bro. Dan kita bandingkan dengan Sol GT lama. Ini Sol GT lama. Ini lebih parah karena kehabisan oli. Ini punya Sol GT, ini punya NMAX. Besar sekali ya punya NMAX. Pantesan harganya mahal. Selain dari standar 2 yang pernya double, mungkin karena kruk asnya juga besar.